Kapten Glenn. Di mana Kapten Danu? Di dalam cap. Ayo masuk. Kapten duluan aja. Mana sih? Katanya ada yang berantem. Gimana sih? Amantor. Kapten Danu, saya kayaknya udah di depan deh nih. Dokter langsung masuk aja. Kita udah di dalam. Baik, Kap. Nagita? Kamu ngapain di sini? Semoga Kapten Bintang sama dokter kita balikannya. Iya, semoga rencana kita bisa berhasil. Iya, Tor. Wah, ada yang gak beres nih. Maksudnya? Kamu sengaja ya? Rencanain ini semua? Enggak. Aku aja gak tahu apa-apa. Tadi Letnan Glenn bilang sama aku, katanya Danu lagi berantem di sini sama kapten lain. Makanya aku datang ke sini. Masa sih? Pasti tadi siang kamu yang nyuruh kan? Letnan Taufik ke rumah sakit, pura-pura sakit perut, terus aku yang periksa. Terus tadi tiba-tiba Kapten Danu telepon aku, katanya aku salah kasih obat. Terus Letnan Taufik jadi sakit perut, mual-mual, muntah-muntah. Pasti kamu yang nyuruh aku kesini kan? Enak aja main duduk-duduk sembarangan. Aku aja gak tahu kalau Taufik sakit. Terus nyamperin kamu ke rumah sakit. Jangan-jangan kamu lagi yang sengaja, ya kan? Ih, enak aja. Itu tadi, kamu pasti hubungan sama Danu kan? Aku aja gak tahu sekarang Danu di mana. Atau mungkin mereka sengaja ya? Jangan-jangan Kapten Danu sama anak buah kamu emang sengaja kayak giniin kita. Iya juga ya? Iya pasti nih. Bentar. Hei Tanuan, buka pintunya. Sun, buka pintunya Sun. Kapten Danu, Letnan Glenn, Letnan Taufik, tolong buka pintunya. Jangan kerjain saya seperti ini. Glenn, Taufik, mau saya hukum? Saya tahu kalian di situ. Aduh, Tor, gimana nih? Kalau misalnya kayak gini caranya, kami berdua bakal dihukum sama Kapten Bintang. Udah, man. Kalian gak usah khawatir. Biar saya yang tanggung. Ya. Yang penting rencana kita membuat mereka balikan itu berhasil.
Oke. Ya, Tor. Mentor mau kita bantuin juga gak? Maksudnya? Ya, itu Tor. Buat balikan sama Sersan Rahel. Gak usah. Sersan Rahel sekarang udah sama laki-laki lain. Dan dia udah bahagia sama laki-laki lain. Jadi gak perlu